FSB Rusia menerbitkan rekaman penahanan warga yang terlibat dalam persiapan serangan teroris di pipa gas South Stream di wilayah Volgograd. Upaya layanan khusus Ukraina untuk melakukan sabotase dan aksi teroris di pipa gas South Stream telah dicegah. Warga yang terlibat dalam persiapan dan dukungan sumber daya untuk serangan teroris telah ditahan. Komentar FSB Rusia di rekaman tersebut seperti dikutip dari KPRU. Seluruh gudang untuk sabotase disita dari para tahanan seperti 4 ranjau magnet, 4 kg plastik, sekring, dan juga ditemukan 593 ribu rubel dan sarana komunikasi dengan penyelenggara serangan teroris. Sejumlah alat peledak juga ditemukan dalam penahanan kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!